Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Untuk kali ini kita perbaikan oven Getra. Kita dapat info untuk perbaikan mesin ini pada ovennya mati ya, karena ada saklar yang terbakar. Ntar kita cek pada bagian instalasinya. Kemungkinan pada saklar terbakar itu ada penyebab ya. Ntar kita cek satu persatu, karena pada bagian oven ini terdiri dari temperatur, pemantik, solenoid, dan sensor. Kita cek satu persatu ya. Ini pada saklarnya sudah kita lepas ya. Ini terbakar pada bagian dalam seperti ini ya. Kita ganti dengan saklar dengan ampernya 20 ya. Jadi kita ganti. Kita usahakan untuk masang kabelnya ini harus sesuai aslinya, supaya tidak terbalik pada bagian min plusnya. Untuk memasang ini kita tekan aja pada bagian dari luar ya. Seperti ini udah terkunci ya. Ntar kita periksa pada bagian instalasinya ini. Ternyata pada bagian kabel merah ini konslet ya. Ini menyentuh pada kabel yang lain. Jadi membuat saklar itu menjadi panas. Kita pasang kembali pada posisi ini. Setelah kita perbaiki untuk pada bagian instalasinya, sekarang kita tes. Coba kita hidupkan ya. Ini sebelumnya pada api bagian bawah mati total ya. Kalau bagian atas ini hidup. Pada bagian saklarnya tidak ada masalah. Yang pada bagian ini ya, yang sebelumnya mati dan terbakar, kita sudah ganti. Tapi kita coba berapa kali dalam keadaan normal. Sekarang kita tes menghidupkan api atas dan api bawahnya. Ini pada bagian atas normal ya. Pada apinya tidak terputus. Sekarang kita cek pada bagian api bawahnya. Kita kesulitan ya teman-teman untuk ini. Kita harus melepas pada bagian bawahnya ini, pada bautnya. Kita buka sedikit kelihatan ya. Sekarang kita pasang kembali ya bautnya pada bagian penutup api bawah ini. Sekarang kita setel pada suhu 100 dan bawahnya juga kita tes juga pada suhunya. Ntar kita tunggu apakah ada masalah atau tidak. Ini bahan kue yang di oven ya teman-teman. Ya, seperti ini proses pembuatannya. Ini menggunakan cara manual. Kalau di pabrik besar biasanya pakai mesin. Ini menggunakan sistem manual. Seperti ini ya.